Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatau wassalamu ala rasulillah La nabiyya ba'dah Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada video yang selanjutnya ini Sambil kita menunggu waktu berbuka puasa Mari sama-sama kita mendengar sedikit penjelasan uh, dalam Al-Quran tentang masalah tanda-tanda sifir, ya, uh, masalah sifir, yaitu tanda bulat yang ini dan tanda bulat yang ini. Taib langsung saja kita masuki ke dalam pembahasan. Nah, di dalam Al-Quran itu, masalah tanda bulat ataupun sifir dinamakan dengan sifir. Uh, itu ada dua, uh, akan tetapi... Banyak di antara kita itu mungkin bisa 50% pembaca Al-Qur'an itu masih belum paham Dan masih belum bisa membedakan uh, antara dua sifir tersebut Bahkan banyak jamaah juga mengira yang bahwa sifir itu hanya ada satu Yaitu atas nama ada tanda bulat itu berarti dibacanya tidak panjang uh, Mereka tidak tahu rupanya sifir itu ada dua Ada satu yang namanya sifir must, uh, tadir. Uh, itu mustadirun ada satu yang namanya sifir mustatil ya uh, makna tala yatil tatil uh, uh, tatil ya yeah? uh, yaitu panjang uh, apa uh, bulat tapi panjang agak sedikit panjang lonjong seperti ini ya yeah? baik maka dalam hal demikian hari ini kita akan menjelaskan perbedaan antara sifir mustatir mustatil dan sifir mus tadir ya ini kalau salah penyebutan nama mohon dimaklumi. Nah, ini yang namanya mustatil ya. Ini mustadir ya ya. Jadi dua uh, syifir sifir ini beda-beda pemahamannya dan maksudnya juga beda. Nah, jadi banyak di antara kita itu tidak paham. Ini termasuk ke dalam masalah gharib. Ya. sesuatu yang jarang ada di dalam Al-Qur'an ya. Begitu juga dengan ini. Jadi bagaimana perbedaannya? Nah, untuk perbedaan kalau kalau sifir mustatil dia itu uh, tandanya seperti ini. Dia itu lihat ini. Ini kan beda. Ini bulat, total bulat. Kalau ini seperti nol, ya, agak panjang ke bawah sedikit. Makna mustatil itu uh, nol panjang, makna totil panjang, ya. Jadi ini beda tandanya, tidak sama. Seperti anak, anak. Ana al uh, apa namanya seperti di lafad ana biasanya ana itu tidak panjang dibaca ya nah untuk penjelasannya kalau sifir yang ini yang lonjong yaitu mestotil ya, itu kalau di wakaf dia dibaca panjang kalau disambung maka dibaca tidak panjang nah seperti ayat ini kalau kita baca ya kita baca ويطاف عليهم بآنية من فضة nah, Kalau kita wakaf Panjang dua harkat Wa Wa bin khat panjang dua harkat. Kalau kita sambung tidak panjang. Misalnya kita sambung. Wa bin khat qawirah qawirah min fi llaah. Ini kalau yang mustatil Kalau diwakaf menjadi e, panjang Dua harkat Kalau disambung menjadi pendek ya, Ini yang pertama Yang mustatil Yang kedua Dia itu mustadir ya, Mustadir itu bulat Mana mustadirun Bulat ya Berputar itu bulat Nah kalau mustadir ini Penjelasannya Dia itu baik kita wakaf Ataupun kita sambung Maka dia tetap dibaca pendek ya, Misalnya kita wakaf pendek kita sambung pendek juga ya, ya. kita sambung misalnya qawarir min fiddatin qaddaruha ya, taqdiran nah ya kalau kita wakaf qawarir adapun qawarir nah adapun ada yang baca misalnya tidak cukup nafas qawarir ya tidak panjang Nah, ya, ada pun kawarir, ya, karena ini dianggap tidak tidak ada. Nah, ya, ini dinamakan dengan alif farqiyah ya. Taib. Nah, itu penjelasan dua tanda bulat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mengira hanya ada satu. Jadi, dahfal ada mustatil, ada mustadir. Ini makna sifir. Makna sifir itu nol ya. Misalnya orang menyebutkan uh, 0852. Sifir sama nih ya, uh, uh, wa is nine. Uh, jadi menyebutkan uh, nomor telepon misalnya sifir, sifir ya, Sifir, Sufir ya. bahasa Arab itu. Baik itu saja untuk uh, sorry yang berbahagia ini sambil kita menunggu berbuka, semoga dengan menyimak video ini bertambah ilmu kita dalam uh, pembahasan Al Quran. InsyaAllah kalau Allah berikan umur panjang Nanti malam akan kita lanjutkan Belajar lewat Zoom ya, ya Setelah Tarawih, ya, Iaitu jam setengah sepuluh ya, Kita lanjutkan Tadarus lewat Zoom InsyaAllah Taib kami akhiri dengan Wallahul muwafiq ila qami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga puasa hari ini Allah terima dan makbul di sisinya Amin ya Rabbal Alamin